Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau mereview setelan yang lagi booming, itu Brisket Impor Bangkok. Oke, langsung aja. Ini aku beli ada beberapa tiga setelan, cuman ini yang satu aja yang dari Bangkok, lainnya Indonesia punya. Oke, aku bakal review yang Indonesia dulu. Oh ya, ini setelan tuh ya, yang ada baju selamat sarananya, dia satu set gitu. Yang pertama ini Mauna set. Ini kayak baju kerja juga bisa sih sebenarnya. Banyak kayak apa ya? Moscrap, cuman yang tipisnya, enggak yang bagusnya, ini yang standar. Dia karetnya pinggang belakang karet. Ini ukuran M sama L, dia L size gitu, cuman kalau dari aku lihat ini ukurannya cuma cukup M sama L, XL nggak muat. Caranya kayak gini, nanti gambarnya aku terangkan. Terus ini bajunya, dia coklat ya, brown gitu, cuman ada rilis putihnya, terus ada rilis kotak-kotaknya juga. Ini dia kayak dicat gitu. Oke, nanti aku langsung pakai aja ya. Kayak mana katanya di badan aku. Ini dia kalau di badan aku. Oh ya, aku tingginya 155, tapi 150, cuman kalau ini yang pakai 155 masih bisa, karena ini pinggangnya aku lipat satu lipatan gitu, masih terpanjang di aku. Terus bajunya lumayan besar di aku, masih ada lebihnya, jadi yang ukuran L, M masih bisa pakai. Kalau M kayaknya kebesarannya kayak aku ini, karena ukuran baju aku tuh M. Detail pinggangnya kayak gini ya. Celananya juga lumayan besar juga. Ini bahannya moscrap ya. Oh ya, ini ada 4 warna, warna brown, moscrap, hitam, sama apa satu lagi warna. Nampaknya kalau dari belakang. Oke. Terus ini lagi baru juga, baru satu set gitu. Dia tiga, ada baju dalaman, terus ada blazer luar. Ini tali pinggangnya pemanisnya gitu. Yang kalau ini ukurannya memang L size juga, cuman aku saranin ini L sama XL, yang M enggak. Kalau tadi M sama L. Lihat ini katun blazer luarnya. Tangannya kayak balon gitu, terus ada karatnya. Oh ya, ini dia ada kayak tempat gantungan, apa sih namanya, tali pinggangnya tadi, jadi nggak melorot-melorot ya pas dipakai. Ini sekitaran panjang 110 cm, jadi lumayan panjang, kayak 1 meter gitu kalau dipakai. Ini dalamannya, ini lumayan bagus juga, putihnya putih bersih gitu, nggak putih kayak putih tulang. Oh, tapi dia lengan pendek, namanya dia di dalam, jadi nggak apa-apa lah ya walau lengan pendek juga. Terus ini celananya sama kayak celana tadi juga, ini bahannya mau scrap juga, terus belakangnya karet gitu. Tuh, langsung aku pakai di badan aja ya, kemana kelihatan di badan aku. Itu dia kalau dipakai di aku. Ini dia lumayan besar ya, celananya juga lumayan panjang. Aku tingginya 150, kayaknya yang pakai 160 masih bisa, karena ini celananya aku lipat dua gitu, karena kedalaman kayak ketutup gitu. Terus ini lumayan panjang juga. Oh ya, bajunya dalam itu lumayan besar, jadi masih muat ukuran XL. Ini ada tiga warna, warna bata, ini warna batanya, terus ada warna grey,
ini bahannya dari muskrat, lumayan nyaman juga, nggak berat-berat kali, terus dia nggak panas. Oh ya, detail tangannya itu kayak gini tuh, kayak ada karet terus kayak ada balon-balon gitu. Ini sebenarnya masih bisa dipakai kerja atau jalan-jalan juga bisa sih. Terakhir ini dia, yang itu untuk bahan import. Oh ya, kalau yang harga tadi itu nggak nyampe 100-an, paling 99.000 itu. Kalau ini harganya lumayan mahal karena 300.000 belum sama ongkos kirim itu dari Jakarta ke Medan sekitaran 37.000 per kilonya. Oh ya, ini terbawa dari bahan crepe. Cuman crepe-nya bukan Indonesia, crepe-nya crepe Bangkok, jadi beda. Kalau crepe Indonesia itu dia lumayan lembut juga, apa cuman gak glossy, ini lumayan glossy. Terus dia memang agak licin, cuman gak panas bahannya. Dia licin cuman gak panas, tetap dia adem, dingin, lembut gitu. Terus karetnya, pinggangnya karet tuh. Jadi ini masih bisa muat dari ML, XL juga muat, jadi L size gitu. Karena sistem celananya kayak apa namanya, kayak culotte gitu, jadi masih bisa dipakai ya. Oh ya, ini panjangnya sekitaran 94 gitu, 94 cm. Oh ya, ini motifnya banyak kali. Kalau kalian mau lihat itu di gambarnya di atas, motifnya lumayan banyak. Terserah kalian mau milih apa. Ini ikat pinggangnya tuh. Dan ini bajunya. Oh ya, ini pleats cap-nya cuma di depan doang, nggak sampai di belakang. Dia fashion kayak Bangkok gitu. Oh ya, ini karena dia bahannya lumayan terbilang bagus, jadi cara penyucinya juga jangan terlalu direndam lama-lama, dia ada keterangannya gitu di belakang dikasih, karena bisa merusak baju. Ini dia bajunya kayak ada kancing, cuman karena dia ibaratnya kalau kita besar tuh lah gunanya ikat pinggang itu, biar dia terlihat lebih tirus lagi, kurus lagi gitu. Cuman kalau gendut dia juga, kalau dia orangnya gendut, kalau kalian orangnya gendut, lumayan bisa juga. Karena ini memang didesain untuk kayak baju kayak ukurannya besar gitu, cuman bisa dipakai sama orang yang kurus juga. Modelnya cuma kayak gini, terus kalau tangannya itu ada kancingnya. Cuman biasa kalau aku tengok model-modelnya pakai itu kayak dilipat gitu ke atas, jadi tangannya kayak 4/8 gitu. Itu panjangnya sekitaran 96 gitu, lumayan panjang kayak selutut gitu. Oke, langsung aku pakai aja ya. Dia kalau di badan aku, oh ya, ininya lumayan lebar, terus tuh kayaknya sampai XL masih muat. Ininya juga masih bisa diperkecil tuh, ada kayak apa, detail tangannya kayak ada kancingnya lagi, jadi bisa dilipat kayak tangan seperempat gitu. Oke, kalau kalian pengen lebih terlihat kayak langsing gitu, bisa gunakan kayak tali gini kayak pada bagian tengah. Ini membuat semana bentuk tubuh kita. Oh ya, ini kalian nggak perlu takut kalau ibaratnya kalian yang punya paha besar, ini juga lumayan lebar gitu tuh. Jadi muat-muat aja, sampai ukuran XXL masih muat juga. Oh ya, ini bahannya ada kali, terus motifnya juga lumayan banyak, harganya 300.000. ini impor asli Bangkok ya, bahannya ori gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, kalau kalian mau tahu toko-toko di mana aku beli, nanti tinggal komen di bawah, langsung aku kasih linknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.